vibe, I can balance all of you. Hai semuanya, jumpa lagi di YouTube channel aku Mariska. Dan di video kali ini aku mau ngajak kalian untuk, bukan ngajak sih, sebenarnya aku mau adain Shopee haul gitu dengan budget 300 ribuan. Dan di sini aku bakal bikin tutorial juga makeup look kayak gini dari satu brand yang aku beli di Shopee. Oke, langsung aja, ini adalah paketnya, tapi sebenarnya udah dibuka sama aku. Yang lain bukan paketnya. Jadi aku dapat surat cinta. Ini aku belinya di Shopee. Kalian bisa cek di Kimberlyn Official Shop. Oke, ini adalah daftar produk-produk yang aku beli di Shopee. Daftarnya di sini beserta harganya. Sesuai dengan tema hari ini, aku bikin Shopee haul-nya itu untuk produk dari Vokalure. Jadi ada dua barang yang tidak termasuk produk Vokalure, yaitu di sini aku beli brush, dan brush ini sebenarnya udah aku pakai duluan. Ini adalah brushnya. Nanti aku bakal bikin video baru lagi untuk fungsi-fungsi dari brush ini. Nah, ini aku beli harganya Rp59.000 karena dan juga aku beli karena ini tuh bentuknya lucu banget. Aku bentuknya kayak es krim, dia sejenis kayak lipstick gloss gitu. Dan ini aku lagi pakai lipstiknya, dia jenisnya bukan matte tapi kayak gloss gitu, lembab di bibir, jadi menurut aku bagus banget. Harganya aku beli ini harganya Rp14.500. Di sini aku belinya yang Dear Darling Tint untuk variasi. Dan sekarang kita akan bahas produk-produk dari Vokalure yang aku beli di Shopee. Yang pertama aku beli fluid foundation dari Vokalure. Ini tuh yang fluid foundation, bukan yang liquid. Harganya aku beli itu Rp32.900. Ini aku pilih yang warna natural nomor 4 karena cocok banget di muka aku yang aku pakai sekarang juga. Nanti aku bakal bikin tutorialnya. Terus next aku beli, ini aku beli highlight dan contour, harganya itu Rp28.000. Next aku beli concealer, ini yang shade nomor 4 medium honey, harganya Rp23.500. Next aku beli Vokalure glow illuminator, ini aku beli yang nomor 2 yang glam, harganya Rp30.000. Terus aku beli Vokalure yang 3 warna blush dan highlighter palette. Ini aku beli yang nomor 1. Ini aku beli harganya itu Rp33.500. Dan yang terakhir aku beli blush on, ini yang
B05 Picing, variannya Picing. Untuk blush on ini aku beli harganya itu cuma 16.800. Jadi semua produk itu harganya di bawah 40.000 dan rata-rata paling murah itu 16.000 dan paling dominan itu harganya 20.000-an. Yap, itu dia Shopee haul aku dan budget 300.000. Sekarang kita next ke step by step untuk make up look kayak gini dengan produk-produk dari Pokalur. Sebenarnya nggak semuanya aku pakai Pokalur, jadi so langsung aja buat kalian yang mau lihat tutorialnya, keep it watching. Oke, cuma itu video dari aku untuk hari ini. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe video aku supaya YouTube channel aku lebih berkembang. Dan juga jangan lupa untuk share ke semua media sosial yang kalian punya supaya video aku lebih bermanfaat untuk kalian semua. Happy watching dan sampai jumpa di next video aku selanjutnya.